my baby. Got me staring at you. So I'm crazy. Watch you bend that back for me. We won't stop. Got your feet both locked. You get to fly with me. I can take you down for a ride. I take you around my life. Jaywalking, crosswalking, lip locking. But you, I know it, you know it. Yo, what's up, what's up, bersama lagi kita YouTube SMC. Video yang hari itu banyak sangat video-video hilang. Aku dah ada apa namanya pemasangan untuk exhaust. Exhaust dah sampai. So aku beli exhaust dekat mana. Aku dah nak tunjuk sekali dengan korang. Dan engine ni pun dah siap hidup dah. So kalau korang nampak kat sini, ini kabel basikal supaya aku boleh bergerak macam ni lah. Sebabkan video tu dah tak ada, aku tak boleh buat apa lah. Sebenarnya dalam video tu ada juga bang kisah pasal Y suku aku tu. Aku tengah on project dengan Y suku aku, campur-campur dengan GoPack sekali. Tapi dah sebabkan video tu dah hilang pun, aku tak boleh nak buat apa lah. Lepas tu ada barang sampai. So yang ni aku tak sempat nak pasang. So ini barang dia, yang ni lagi besar dah punya clamp dia. Aku lagi suka sebenarnya ni. Mungkin aku akan buat yang baru. Tak pasti lagi. So korang nampak kan, dia lagi besar. So bila lagi besar, dia lagi solid lah. Dan ada lagi satu part. Ni ada barang sampai juga, iaitu yang scrambler punya. Yang ni apa nama dia, CF50 aku rasa kot. Yang ni untuk apa pula? Yang ni aku akan potong dan aku akan buat macam ni. Dan ada satu lagi bracket. So ini untuk macam tutup dia punya air tu kena kat punya badan kan. Aku tengok kebanyakan gopet-gopet diorang pakai yang ni. So aku cari yang ini punya design. Dan aku masuk kat sini, tinggal potong je. Tinggal potong, kita cari bracket dia. Dan nak hujan lah geng. Kejap lagi aku nak pergi Pucung. So aku nak pergi Pucung untuk beli apa? Iaitu deck. Deck untuk pemijak tu geng. Untuk pemijak tu. So design apa yang aku beli, nanti aku akan tunjukkan orang. Dan satu lagi ialah spacer disc. Disc ni aku tak pakai, tapi aku kena fikir pula. Sebab tu aku nak buat fork yang baru. Nanti aku akan fikirlah macam mana aku nak jual ke. Yang ini kalau ada korang-korang nak, korang boleh DM aku. Yang ni pun korang tahu kan kos dia berapa kan. Batang ni saja, weh, RM250 geng. Tak termasuk dengan tebuk lubang ni, skru ni lagi, apa lagi, banyak lah juga lah kat sini. Jom kita gerak Pucung. Okay geng, tadi aku dah ambil dah deck ni kat belakang ni ha, dekat dalam kotak tu. So kita balik rumah balik, kita check barang tu macam mana. Okay, aku dah sampai kat rumah dah. Jom kita tengok barang ni mana apa. So macam korang tengok sekarang ni, inilah deck dia. Tapi besi punya, bukan alloy. Aku ambil yang besi punya supaya aku jimatkan kos lah. Lagipun aku nak buat color dekat bahagian bawah ni. Tapi aku tengok kat sini memang okey lah, boleh lah. Tapi tak tahu lah berapa mm. Macam nipis pun ada kan. Macam nipis pun ada. Tapi boleh kot. Harga yang aku dapat ni dekat 200. Ini 200. Dan ini satu lagi benda apa lah. Okay, inilah spacer disc untuk pakai disc besar. So aku dah order disc besar yang basikal punya untuk masuk dekat sini. So sekarang kat sini ada 3 lubang kan. 1, 2 dan 3. Dan kalau untuk disc basikal pula, dia ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini kita kena tebuk lubang, lepas tu buat trip yang untuk 6. Lepas tu yang 3 ni kita akan letak belakang ni lah. Dan kita akan dapat disc yang besar. Itu je yang aku tahu. Aku tengok dekat group GoPack kan. Cuma sekarang ni aku cuma nak fikir aku nak tukar fork lain atau aku nak kekalkan yang macam ini. Kita nak try pasang dulu. Try pasang tu, mana ada bracket apa-apa kat sini kan. Aku try letak je. Okay guys. Hampir menjadi. Yang ini letak macam ni. So ni akan tutup macam ni lah. Macam mana? Korang boleh komen kat bawah. Recik bawah. Hampir nak siap boh, tinggal handlebar je. Ni handle basikal anak aku ni. Aku dah order. Yang ini pun aku dah order dekat Shopee warna merah. Lepas tu disc kan, nanti kita sampai aku order dekat China. Dekat sini mahal sikit lah geng. Yeah, I've been running and running to keep it a hundred. It's all that I wanted, but lately I don't got the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just a man and I can't understand it. Proud that I win and I did it myself. Probably wouldn't if I got the help. Hearing subliminals all in my cell. Feel like I'm breaking, I'm falling to hell. Told me I'm sick and I tell her, oh well. Rather be dead than to know that I failed. Live for the chase, life is a race.
Okay, selamat pagi. So sekarang ni kita nak settlekan GoPad. Esok aku ada review dan hari Khamis baru kita settlekan untuk Y15 aku. Sekarang ni kita nak pergi kedai Ketua Kuning, kita nak welding bahagian ni, nak buat bracket. Lepas tu kabel ni aku rasa mungkin hari ni sampai dan ada handle yang sampai. Okey, ni alloy punya. Oh, ringan gila geng. So lagi tinggi sikit lah. Nice, mantul Pak Abu. Dah, jom kita angkat dekat atas truck. Like, first off, you don't run nothing. All talking, your team bluffing. My squad, we all dream crushing. We ain't rushing, no discussion. All I know is us made for this. Paid for this, yeah, slave for this. Been down and I'ma get it right. Get on sight like. Been down and I'ma get it right. Get on sight like. Bengkel Ketua Kuning. So sekarang ni kita nak kena baraikan semua ni. Yang bahagian bawah ni aku nak kena buang balik. Sebab hari tu aku buat benda ni untuk aku nak letak hose minyak bagi dia cantik sikit sampai ke sini kan. Tapi aku nak letak belakang sikit. So kita buat letak macam ni keadaan dia dan kita akan buat skru dekat sini. Kita buat chain bracket. Lepas tu kita buat setel ni. Memang banyak benda nak guna. Jom kita layan buat video. Never really know when you're gonna go. Why you gotta put another foot in front of yours? Bearing them toes, carry them close. I was never one to care about my mentos. I was like froze, now I'm on fire. Give me that smoke, but I can't get high. We do the most, here to inspire. Doing what I'm supposed, but I can't get tired. Run for your life, every night. See in the dark, blind by the light. I got the spark, I got the pipes. All of my arts coming to life. Had to face my fears while I chase my peers. And I found my spot. About time that I found myself. I've been out here walking that walk. Like, first off, you don't run nothing. All talking, your team bluffing. My squad, we all dream crushing. We ain't rushing, no discussion. All I know is us made for this. Paid for this, yeah, slave for this. Been down and I'ma get it right. Dead on sight, like. First off, you don't run nothing. All talking, your team bluffing. My squad, we all dream crushing. We ain't rushing, no discussion. All I know is us made for this. Paid for this, yeah, slave for this. Been down and I'ma get it right. Dead on sight, like. And I'ma get it right. Dead on sight like. Been down and I'ma get it right. Dead on sight like. Akhir dia. Siap juga dah. Pasang deck. So macam ni lah, dah pasang deck. Dia okey lah, boleh lah. Tak ada goyang-goyang, perfect lah semuanya. So sekarang ni kita pasang enjin dan sila korang nak dengar bunyi exhaust ni macam mana kan sebenarnya. Tapi disebabkan tengok kabel minyak. Kabel minyak ni aku beli dekat kedai sebelah geng. Tapi lelah aku nak kencing. Baru pakai kejap je, pecah. Macam mana ni? Mus. Alamak Mus. Kau lah recommend aku kedai sebelah. Yang ni pula, so kita letak macam ni lah. Tapi aku kena cari lah. Tak apa. Aku rasa dekat carburetor ni ada minyak lagi ni. Kita try nanti start kejap. Kalau hidup, hidup lah. Kalau tak hidup, kita jumpa esok lah. Esok pula aku kena cari. Aku rasa aku dah order kabel minyak tu dekat Shopee yang saiz panjangnya. Mungkin hari ni atau esok sampai kot. Aku rasa hari ni sampai. Tak tahu apa cek lagi. Nanti kita cek balik. 3-4 barang dah sampai dekat rumah ni. Kita pasang enjin pula. So sekarang ni aku nak try start kalau ada minyak dalam carburetor ni. Sebab hose carburetor memang tak ada. Hose minyak carburetor memang tak ada. So sekarang ni kita try minyak. Ada minyak ni. Minyak tak ada lah bang.
Tunggu haus minyak sampai, lepas tu baru aku boleh start engine dengan sempurna. Sebelum ni, semalam yang video tu hilang tu pun kira dah bawa kat depan ni dah. Dah bawa semua dah. Deck dah siap pasang, handlebar dah siap pasang, bahagian atas pun aku dah siap pasang. Memang cukup-cukup nice. Tapi throttle je dekat kedai, dekat garaj. So aku nanti aku ambil throttle. Bahagian damper ni, damper ni aku kena buat balik. Sebab ini pendek sangat geng. So aku kena fikir macam mana aku nak buat balik sebenarnya. Lepas tu dengan ni, ini ha, ini kita nak tutup macam ni supaya air tak ada naik atas. Lepas tu kabel throttle ni sampai awal kita pakai disc yang 2160 tu. Kalau tak sampai awal kita pakai disc yang ni je. Sebab dia 2160 tu bracket dah takut sangkut dengan fork depan ni. Sebab besar, dia tebal sangat kan. Sekarang kalau tunjukkan korang semalam kan, memang tebal gila kan. Ikutkan keadaan GoPad macam ni, hampir 80%. Siap. So tak lama lagi kita boleh gegar 1 KL. So geng, tadi ada barang sampai, iaitu hose minyak untuk GoPad. Sebab yang aku beli yang dekat GoPad tu bukan hose minyak, tak hose apa lah. So sekarang dah sampai dekat Shopee punya. Dan ada lagi satu masalah kat sini. Yang ini ialah cable break, tapi sekejap aku buka. Ini dia salah bagi. Okay, dia bagi housing cable saja. Yang cable, cable tu tak ada. Sebab ini memang untuk ukuran panjang ni. Kalau ikutkan memang panjang gila. Aku nak buat throttle dengan break belakang kat sini. Dia bagi macam ni saja. Sepatutnya satu set lah. Lepas tu aku ada warna merah untuk GoPad ni. Refund je. So kita cari dekat area-area dekat sini. Dan korang tengok aku barai ni. Sekarang aku nak ke 7. So kita jumpa esok. Kalau korang nak dengar enjin 2 stroke dia macam mana, Kenting. Sebab hari tu kan aku dah buat video, tapi video tu hilang. So aku tak ada buat apa lah. Dan hari ni kita buat. Kalau korang tengok, memang aku punya kerja daripada tengah hari sampai ke petang ni. Nampak tu geng, kotor-kotor geng. Aduh mak, aku buat kerja nampak tu. Siapa cakap YouTuber tak penat? Okey, jom. Kita jumpa esok.